Viral video yang memperlihatkan anggota polisi sedang mencoba ikut ujian praktik surat izin mengemudi, C. Video polisi sedang mencoba ikut ujian praktik surat izin mengemudi, SIM, C viral di sosial media. Dalam video itu, terlihat anggota polisi yang menggunakan motor bebek untuk ujian praktik SIM C, tampak kesulitan saat melintasi rintangan angka 8 sampai kakinya turun. Seperti yang diketahui, untuk bisa lolos dari rintangan angka 8, kaki peserta ujian praktik SIM C tidak boleh menginjak tanah, peserta juga tidak boleh keluar dari jalur, serta menabrak pembatas yang berada di sisi kiri dan kanan trek. Sebelumnya diberitakan, ujian praktik SIM C dengan melewati rintangan zigzag dan angka 8 bakal dihapus. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, rintangan tersebut menyulitkan para peserta dan lebih cocok untuk menghasilkan pemain sirkus. Kalau lolos dari situ, nanti lulus bisa jadi pemain sirkus, ungkap Jenderal Listio Sigit. Pihaknya meminta Kakor Lantas untuk memperbaiki proses uji praktik. Jenderal Sigit juga mengingatkan jangan sampai pembuatan SIM terkesan mempersulit masyarakat, sehingga menyebabkan adanya cara-cara melanggar aturan. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.